Sektor, Kapolsek Monimani diserang atau dibakar oleh warga atau pihak yang tidak dikucitkan nama. Padahal nyatanya sudah jelas, atau faktanya sudah jelas. Kekerasan berawal terjadi di Jogjai. Penembakan itu pun dilakukan tanpa ada pengontrolan atau tanpa terkontrol oleh anggota polisi sendiri, sehingga mengakibatkan warga yang semestinya dia tidak terlibat dalam amuk massa atau warga yang datang meminta uang mereka untuk dikembalikan justru tertempat di sana. Pihak keamanan yang ada di Papua khususnya di Rogia itu mereka memelihara benih konflik. Mereka sendiri yang menjadi dalang, lalu mereka sendiri yang memancing situasi. Gitu. Jadi peristiwa seperti ini itu bukan yang terjadi di Monimani saja, tapi praktik-praktik perjudian atau togel seperti ini bukan ada di Monimani, Rogiai saja tidak. Di Wamena juga ada, di Jayapura juga ada. Dan kami mengindikasikan bahwa di situ ada keterlibatan pihak oknum-oknum TNI dan Polri di situ. Karena sejauh ini intervensi kepolisian untuk menertibkan baik di tempat-tempat prostitusi, di tempat-tempat perjudian, itu penertibannya itu tidak maksimal sampai saat ini. Itu